saya akan hidupkan lampu ini. Di sini ada remote-nya. Tekan on. Nah, ini kita bisa memilih warnanya, ada merah, hijau, biru, ada oranye, biru muda. Dan ini warna-warna yang bisa dipilih di remote ini dan akan muncul di lampunya. Di sini juga ada mode flash, ini ya, kedip-kedip. Wow, sangat keren. Kemudian di sini juga ada mode white. White berarti lampu biasa. Seperti ini menyalanya. Ada juga mode strobe. Nah, seperti ini berganti-ganti warna secara perlahan. Lihat perubahannya. Kemudian ada mode fade. Nah, seperti ini. Mode fade ini mirip dengan strobe, tapi perubahannya itu lebih dominan. Ada juga smooth, mode smooth. Kemudian di sini, misalnya saya pilih white ya. Kemudian ada settingan untuk tingkat kecerahannya. Di sini bagian atas, dudukkan, terangkan sekali. Nah, ini bisa juga seperti itu. Kemudian lampu ini bisa dihubungkan dengan tablet ataupun HP. Caranya cukup mudah. Tinggal ditekan bluetoothnya seperti ini. Hubungkan bluetoothnya. Dia akan men-scan ada kode nomor 675. Ini diklik. Kemudian akan ada bunyi konfirmasi seperti itu tadi. Jika bluetooth Anda sudah terhubung dengan tablet ini, maka Anda mengeplay apapun di tablet ini atau di HP, bunyinya akan keluar di lampu tersebut. Saya akan coba mengeplay salah satu lagu di YouTube. Jadi ya, bisa saya besarkan, bisa saya kecilkan. Nah, ini saya kecilkan, saya besarkan juga bisa. Lampu ini sangat keren sekali, dan jika dipasang di dalam kamar, ini sungguh sangat mengasihkan ya, karena Anda bisa mengganti-ganti warna sesuai dengan keinginan. Salah satu kehebatan dari lampu ini adalah jika pada remote ini saya matikan tombolnya, saya berikan off seperti ini, lampunya akan mati tapi musiknya tetap terkoneksi dengan HP ini. Asik bukan?